di surat dari Pak Wali melalui Kepala Dinas pada tanggal 25 Agustus. Kan dari, diminta untuk segera menyelesaikan TPS tahap kedua dari pemerintah untuk surat untuk ke PT Anisa Bintang Besar. Makanya kalau untuk TPS untuk pendangkalan TPS di lokasi Jalan Bintaro sudah selesai. Untuk yang di depan pasar itu adalah untuk TPS pendangkalan lantai duanya, ya. Itu untuk dagang pakaian, emas dan sejenisnya. Itu sedang dibangun, kan gitu. Nah ini kita juga mengejar kan, karena kan kalau bisa nanti kan di akhir tahun atau awal-awal itu kita para pedagang itu sudah terrealokasi. Sudah rapi semua. Ada ke seluruh bangunan sudah ada, makanya kan kita mengejar, kita mengawasi kinerja dari PT Anisa biar secepatnya menyelesaikan tahap keduanya. Makanya ini juga ini kan nanti yang ada 10 unit ini nanti untuk pemindahan ruko yang pedagangnya dia dagang buah, dagang kopi, dagang nasi, dan dagang ayam hidup. Lokanya ada 10 loka, ya 10 nanti dipindahkan ke Jalan Bintara ini, paling depan. Terus untuk ruko yang lain, jalur utara, nanti akan dipindahkan jalur selatan. Kalau untuk penghuninya sendiri, Pak, di sini Pak, TPS berarti khusus untuk pedagang lantai basement. Jadi di bawah ini nanti untuk dagang sembako, ikan, daging, ayam, ikan air tawar, dan sayur mayur. Kalau untuk di atas, nanti untuk pakaian, emas, kelontong, dan sejenisnya. Mungkin pemotongan ayam juga nanti adanya di atas. Itu pedagang baru tidak bisa Pak ya? Pedagang, tidak ada lebih Mas. Tidak ada lebih ya? Tidak ada lebih. Jadi pengembang ini menyediakan 1.835 lokal, kios, los, dan ruko. Untuk yang untuk pedagang yang lama di dalam. Ada pedagang baru tidak ada sisa. Gitu. Makanya di sinilah bedanya dengan pasar lain. Iya. Kalau pasar lain membangun TPS bisa lebih. Bisa orang luar bisa. Bisa. Karena kita ini sudah mengakomodir. Akomodir. Pedagang PKL yang ada di sekitar pasarnya ada 245 pedagang. Itu yang kita akomodir. Biarpun bagaimana, kan kita sebagai perwakilan dari pedagang juga kan mengakomodir permintaan dari para pedagang kelima untuk bisa punya kesempatan untuk nantinya bisa memberikan itu sudah kita akomodir. Jadi 1.835 itu termasuk pedagang PKL yang sudah kita rekrut. Oh, nantinya gitu, akan mendapatkan juga penampungan, dapat juga nanti punya kesempatan untuk membeli tempat yang dibangun nanti. Tapi kalau untuk pedagang luar sudah tidak ada, karena di atas itu di lantai 1 tidak ada lebih, di lantai 2 pun tidak ada lebih. Berarti data sudah semua sudah terdata Pak ya? Sudah terdata semua sampai pedagang kiosnya. Dan ini saat ini kami ya RWP dan perwakilan dari pedagang sedang mengeplok di lantai 1 sudah selesai. Jadi ini tahap kedua kita akan mengeplok lantai 2. Karena pengeplotan itu kami yang mengeplot. Biar jangan ada kegaduhan, karena gini, yang di depan harus dapat depan, di belakang harus dapat belakang, yang hook harus dapat hook juga, yang tengah harus dapat tengah. Inilah kita, makanya kan kita juga bekerja sama seluruh ketua kelompok masing-masing usaha. Kita sering kita adakan rapat, kita bahas orang pasar-pasar kita, yang mau negus kita, yang mau dagang kita, apa salahnya kita tata pasar ini juga bagus, bersih, tertib, nyaman, aman. Betul. Tentu dengan adanya program pemerintah yang akan merevitalisasi pasar, tentu kami ini pedagang khususnya bergembira. Memang yang namanya dalam pembangunan pasti ada pro kontra ada. Betul. Tapi pada dasarnya semuanya memahamin. Kan sekarang ini kan hak kita udah habis. Masa hak guna pagi kita 20 tahun, habis tahun 2018. 2 tahun loh kita ini udah dikasih gratis sama pemerintah. Coba kalau misalnya pemerintah tuh mau punya hak. Kenapa? Selama 2 tahun ini kita gak nyewa lahan loh, gratis. Kan kita hanya membayar retribusi. Kan gitu. Inilah kemudahan-kemudahan di pemerintah. Kenapa? Karena memang pasar sudah segera direvitalisasi. Makanya juga kan kita ada persiapan. Kan gitu. Ya, alhamdulillah kita juga menjalin kerjasama dengan pemerintah, menjalin kerjasama pengembang, kita mengawasi kinerja pengembang, kita dorong secepatnya TPS segera selesai pembangunannya. TPS sendiri ini Pak, pembangunannya sudah berapa persen ya Pak dari semuanya Pak? Pembangunannya udah 70% aja. 70%, berarti targetnya di akhir tahun ini selesai. Di akhir tahun ini harus selesai. Dan pedagang bisa masuk di awal tahun. Masuk semua, ya di awal tahun. Itu kami tanya. Dan seluruh pedagang harus bisa masuk.
kan gitu. Ada berapa TPS Pak? Jadi TPS ini Bintar ini untuk pedagang lantai basement. Di atas nanti untuk pedagang lantai dasarnya, lantai satu ya. Kalau ini lantai satunya.